Mulan Jamila liburan ke Paris. Penampilan Tiara Anisa Fitri sang anak sulung malah bikin salvo netizen. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Mulan Jamila tampak memamerkan potret saat dirinya berlibur ke Paris bersama anak sulungnya. Namun menariknya, penampilan gadis yang diketahui bernama Tiara Anisa Fitri tersebut malah bikin salfok alias salah fokus netizen. Nah, sosok Tiara Anisa Fitri tentunya sudah tak asing lagi ya Sobat Krip. Seperti yang diketahui, Tiara Anisa Fitri merupakan anak sulung Mulan Jamila dari suaminya yang terdahulu. Walau jarang terekspos media, Mulan Jamila kerap memamerkan kebersamaannya dengan putrinya tersebut. Menariknya nih Sobat Grid, kali ini ia sempat memamerkan potret dirinya saat sedang berlibur bersama putrinya. Namun penampilan Tiara Anisa Fitri malah bikin salfok netizen di media sosial. Wah, penasaran kan seperti apa potret keduanya? Langsung aja kita lihat yuk. Mulan Jamila dan Tiara Anisa Fitri tampak foto bersama dengan pemandangan Menara Eiffel. Nah, seperti yang terlihat, Mulan Jamila dan Tiara Anisa Fitri tampil kompak kenakan busana berwarna hitam saat liburan ke Paris. Yap, istri Ahmad Dhani tersebut tampil dengan hijab dan kut berwarna hitam. Sedangkan putrinya tampak mengenakan jaket berwarna hitam yang dipadukan dengan pemakaian syal. Ia juga tampil dengan gaya rambut yang diurai natural, sehingga menambah keanggunan penampilannya kali ini. Nah, wajar saja ya Sobat Krip jika penampilan Tiara Anisa Fitri langsung jadi sorotan netizen hingga tuai beragam komentar pujian dari netizen di media sosial. Selain menganggap penampilannya begitu cantik, Tiara Anisa Fitri juga disebut-sebut mirip seperti ibunya, Mulan Jamila. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.